ini lumayan menurun nih. Perjalanannya penuh liku-liku lagi kayak di park waktu itu. Jalanan sekecil ini truk segitu gede lewat. Rhode Island Energy. Ini ada. Okay. Jalan lagi ke atas. Hari ini begitu cerah, begitu indah, blue sky. Tapi hatiku sedang gundah gulana. Well, to be honest with you, this is one of the saddest day in my life. That is sad. When you know that you love someone, but you can't be with that person. But yesterday, a week ago, a month ago, a year ago, that's history, that's all past. Now it's time to move forward. Look at what we have in store in the front of us. Prospect Park, the Providence, Rhode Island. Jalan menuju ke jalan turunannya. Ini curam, asli curam. Curam. Nah, ini dia yang kedepannya. Nama parknya itu Prospect Terrace. Dari Providence, selamat pagi. Sekarang kurang lebih jam 11:10 pagi di Providence, Rhode Island. Saat ini Rosie itu berada di Prospect Terrace Park di Providence, Rhode Island. Jadi Providence itu ibu kota dari Rhode Island, the capital city of Rhode Island, the smallest cities in the United States. Ini loh parknya. Ya. Views. Aku muter nih biar neighborhoodnya yang di depannya juga bisa kelihatan. Tada! Di park ini ada patung atau statue Roger William, bapak penemu dari Rhode Island. Patungnya itu menghadap ke sana ya, menghadap ke City of Providence. Let's see here. Prospect Park. Pohon-pohon tuh masih hijau. Belum fully transform to the fall foliage. But I'm sure it's coming soon. Because we don't have any 90 degree or even upper 80 degree lagi sekarang. Udah lumayan dingin. Park sebagus ini gak ada orang. Pada sibuk ya, pada kerja, pada sekolah.
Anya Rosi. Tampak dari park ini, Prospect Terrace Park, itu State House of Rhode Island, di mana para pemerintahan berkantor dan memutuskan untuk membuat hukum-hukum yang akan diterapkan di State Rhode Island ini. State Rhode Island House itu bisa didatengin juga, tapi nggak masuk-masuk ke dalam kamarnya ya, kamar meeting, tapi di halamannya. One day I will visit it there. Nah, kelihatan kan itu yang ada kayak satu ujungnya agak lancip. Itu gedung, dibilangnya tuh gedung Superman, karena di tempat itulah dibuat film Superman. Masih inget kan Superman? Lihat nih. Curam banget kan jalanannya tuh di sini ya, agak antik gitu loh, kecil-kecil, udah gitu curam-curam. Kalau buat dua mobil apalagi sama truk itu mepet-mepet banget deh pokoknya. Beautiful scenic view dari sini. Nah, kalau musim dingin di winter itu kan pohon-pohonnya tuh daunnya ada sebagian yang udah nggak ada, jadinya bisa kelihatan, you can see overview the very very far away. Bisa dilihat dari jauh pemandangannya kota Providence ini. Patung Roger William nampak dari sebelah sisi aja. Tapi nggak bisa dari depan. Bapak ya, dari sampingnya ini loh. Bapak penemu Rhode Island, Mr. Roger William. Roger William ini banyak dijadikan nama tempat. Tempat park udah pasti. Ada juga Roger William Zoo, kebun binatang, ada juga Universitas Roger William University. Aku tuh pernah belajar di Roger William University loh beberapa bulan. Ada program pathway yang University College, itu college buat orang dewasa yang biasanya sih udah kerja, udah punya kepentingan atau prioritas yang lain. Dan University College dari Roger William University ini lokasinya di One Empire State di Providence, Rhode Island. Ini loh, lihat dari bawah. Agak curam juga ya. Indah pemandangan. Beautiful, beautiful scenic view. Jadi teman-teman yang kebetulan ada di Rhode Island atau pas lagi mampir di Rhode Island, silakan datang ke Prospect Park, Prospect Terrace Park di Providence, Rhode Island. I just mumbling to myself. Tim's mom's birthday today, day 80 berapa gitu. Happy birthday Mama Cynthia. Bagi yang untuk mau menikmati pemandangan ke Providence ini, ada juga the picnic bench. Biar nggak capek ya, boleh duduk-duduk di sini. Sorry, nggak kalau itu ada orang.
Ini statue-nya patung Roger William dari samping. Dibikin tinggi gini agar terlihat kokoh dan megah dan bisa dilihat dari bawah. Masih di Prospect Terrace Park di Providence, Rhode Island. Oh, aduh, mulai ada beberapa orang yang datang. Beberapa. Bagus, bagus. Overview the city of Rhode Island. Capital city di Providence, Rhode Island. Bagus ya tempatnya, bisa dilihat karena ini elevasinya tinggi, jadi bisa dilihat kota itu agak rendah. Banyak gedung-gedung tinggi juga loh di Rhode Island. Of course not as many as New York, but here we are. Sekarang ini tanggal 12 Oktober 2023. In most cases, the daun-daunnya itu udah berubah warna. Karena curah hujan yang tinggi tahun ini, makanya warnanya tuh masih hijau-hijau. Hi, we're heading out, balik lagi ke tempat parkir. Enak juga jalan-jalan melihat pemandangan yang indah ini dan historic tempatnya. Sampai ketemu lagi ya. Thank you for being with me di Providence, Rhode Island.